Assalamualaikum dan salam sejahtera ya kawan-kawan sekalian. Kali ini nak review tentang sedak rim terbaru saya lah. RP01 warna putih ni. Size 17, lebar 8GG, ET35. Okey, 17 8GG ET35. Tayar saya pakai size 205/40. Okey. Okey. Ini keadaan ni sekarang. Okey, dia untuk setup yang ni mula-mula sekali mesti roll fender lah. Mesti roll fender. Kalau tak roll fender dia akan berkesil. Okey, lepas tu saya ada modified beberapa bahagian. Antaranya ni lah. Okey, di dalam ni ada clip. Kat sini ada klip asal tapi saya dah tak pakai, saya buang, saya potong, saya buang. Lepas tu saya gantikan dengan benda ni. Okey, ni ada besi plate sebatang daripada dalam, saya ikat. Okey, sebab kalau klip ni tak buang, memang dia akan sangkut klip tu lah. Okey, roll pun disangkut, jadi kena buang. Okey, untuk depan lah. Okey, ni dah roll, memang kembang habis, memang tak sangkut. Okey, jarak memang tak boleh masuk jari. Memang tak boleh masuk jari. Ha, ni dah, dia dah terbenam sikit. Terbenam hampir setengah jari kot. Okey. Depan lah. Untuk depan. Okey. Titik belakang pula. Okey. Untuk belakang pun sama. Dah terbenam. Jari tak boleh masuk. Okey. Belakang. Pun sama, darul kembang habis, kembang. Okey, untuk jarak lowat ni memang saya lowatkan hampir setengah jari kat belakang ni, satu jari setengah jari macam tu lebih kurang. Masih guna klip asal. Ni kalau pumping kuat dia masih akan bergesil, dia akan bergesil kat sini, nampak dia kesan bergesil. Tapi dia tak, sebabkan dia dah roll, dah tumpul semua, dia tayar tak koyak lah. Walaupun dia bergesil, tayar tak koyak. Dia okey je. Sebab permukaan dia tumpul, jadi dia takkan koyakkan tayar. Saiz tayar samalah. Saya pakai 44, saya pakai 205 40. Okey, depan belakang. Dia punya sedap. Okey, saya pakai adjustable HWL. HWL dia punya kekerasan tu, saya letak yang paling lembut sekali. Saya guna HWL High Low Soft Hard. Tapi saya letak paling lembut, itu pun masih terasa keras. Okey. Okey. Masa pakai 15, sebelum ni saya pakai 15. 15 kalau condition lowat macam ni, body dia dah ribih. Dah ribih maksud dia dah rendah. Bila pakai 17, walaupun tayar tu dah rapat dengan body dah terbenam macam tu, tapi body dengan permukaan lantai masih tinggi. Jadi bonggol semua lepas. Termasuklah bahagian depan. Depan bersama. Walaupun tu dia tak rendah sangat, dia masih lagi tinggi. Dia masih lagi tinggi. Jadi bonggol semua lepas. Setakat ni kalau tempat saya duduk ni taman, bonggol semua lepas. Tak ada sangkut bonggol. Okey. Okey. Ni sebelah kanan, sebelah kanannya. Kat posisi dia. Okay, sedap dia. Okay, belakang dengan depan. Itu. Okay, sama lah. Depan lowat. Ni lowat memang tak boleh masuk jari. Saya memang benam ke sikit tayar. Lebih kurang dalam satu jari lah. Setengah jari hingga satu jari saya benamkan depan belakang. Okay. Ni S-Ober adjustable ni, saya dah adjust paling rendah. Memang ni je dapat. Saya tak tahu macam mana orang lain direndahkan lagi kereta dia. Sebab saya dah letak paling rendah. Okay. Nampak tu. Nampak tu, saya dah letak paling rendah. Depan pun sama. Okay. Saya tak tahu macam mana nak rendahkan lagi. Mungkin dia potong spring kot. Depan pun sama, saya dah letak paling rendah. Ni rendah, depan ni tak nampak, nak tunjuk terlindung.
Okey. Apa lagi yang saya belum explain? Okey, sebelum ni saya guna rim CE28. Sebelum ni saya guna CE28. CE28 17 75 GG. Yang tu pun okey, tak sangkut. Yang tu memang tak jejak langsung lah dengan setup yang saya sekarang ni. Cuma yang ni sekarang ni 8G, dia kena sikit lah belakang, dia jejak sikit bila bumping kuat. Tapi still okey, dia tak rosakkan tayar. Dengan depan, depan memang akan kena, memang akan gesek time belok. Time belok, time U-turn. Kalau jalan straight tegak, dia tak gesek. Kalau pakai 17-75GG sebelum ni pun sama. Kalau dia time belok, dia kena. Sebab tayar depan dah terbenam kan, jadi dia akan jejak. Okey. 17-75GG CE28 sebelum ni pun sama ET35. Cuma dia kurang lebar lah. Yang ni RPO1 ni dia lebar 8. Akan datang saya nak cuba 9GG pula. 9GG saya try dapatkan ET38 kalau boleh dapat. Sebab masa ni pakai ni dulu. Sebelum ni saya pakai CE28 17. Sebelum CE28 saya pakai Rega Master 15 8GG. Yang tu teruk sikit sangkut dia, sebab dia ET dia kecil 20. Tapi bila sangkut, bila dia betul-betul lowered dah macam sekarang ni. Sebelum tu dia tak lowered sangat, dia tak sangkut. Bila dah lowered sangat tu, dia pumping sikit dia dah sangkut dah. Tapi sama jugalah, dia tak merosakkan tayar, sebab saya dah roll dia punya dalam tu bagi bulat. Dia punya tu dah kelepek habis. Lepas tu depan ni klip ni saya dah ubah. Klip ni kalau tak ubah, memang akan gesek berkesan teruk kat tayar. Jadi yang tempat klip dalam tu kena potong, cun-cun. Potong, nampak saya potong. Saya potong, tak ada, rata terus sini. Potong, buat klip ni. Ni saya ada buat video dia dekat ni. Ada video dia tentang klip macam mana saya modify dia. Nanti boleh tengok lah. Okay. Okey, ada yang tanya tak berat ke pakai 17 ni? Okey, jawapan saya memang berat lah. Memang berat. Kalau yang jenis suka tekan-tekan kaki tekan kan, bawa laju tu, kalau nak bawa lari pakai 17, memang tak sesuai lah. Dia memang tak boleh pergi. Dia terasa berat sikit. Kalau setakat nak bawa santai-santai, boleh lah. Okey. Kalau ikutkan pengalaman saya sebelum ni lah, tapi bukan Azia lah, kereta-kereta saya sebelum ni lah, kalau pakai rim besar, lebar, dia berat ni, kalau rajin tekan-tekan-tekan, memang ada kesan sampingan dia. Terutama dia dry sharp lah, dry sharp cepat kong lah. Okay. Saya, pengalaman saya pakai kereta ni dah 4 biji, memang 4 biji saya, semua saya sembuh rim besar-besar. Daripada Wira saya dulu, Satria lama, Neo, sampai Azia ni. Kereta saya semua pernah sembuh rim besar-besar. Okay. Kalau untuk tekan, buat lari kan, buat laju, lanyak, memang tak sesuai lah. Untuk pakai 17 ni, just untuk santai-santai je. Santai-santai memang okey lah. Okay, bawa relax-relax. Memang berat. Kalau naik kereta naik penuh kan, lagi terasa berat dia. Dekat atas highway tu, saya try tekan, paling laju pun 145 je. Dah habis pedal lah tu. Turun bukit sikit pun dapat 15. Tu je boleh pergi kalau pakai 17. Itu masa tu saya pakai 17 75 GG. Yang 8 GG ni saya belum try lagi. Nanti belum ada masa lagi nak try. Okay. Memang tak pergi lah, memang kurang sikit power bila pakai rim besar ni. Macam tu lah lebih kurang cerita dia. Okay. Sekianlah perkongsian saya untuk kali ni. Okay, terima kasih lah kawan-kawan yang menonton tu. Okay, kalau suka, bolehlah subscribe untuk tengok video-video update saya yang seterusnya. Nanti saya akan update lagi lah. Okay, ni pun sebab ada beberapa permintaan ni tu kan, minta saya review sikit dekat Facebook saya tu lah. Jadi saya buat video lah, saya buat video, saya upload kat sini lah, kat YouTube. Okay, kawan-kawan boleh subscribe, subscribe, like and share. Okay kawan-kawan, okay, terima kasih menonton. Okay. Assalamualaikum. Jumpa lagi nanti di video seterusnya. Bye-bye.